Halo guys, hari ini kita akan memasak sayuran menggunakan rice cooker. Ya, langkah pertama kita siapkan dulu sayuran. Ini dia. Ya, tentunya kita akan memotong-motong dulu sayurannya menjadi seperti ini. Sayuran yang sudah dipotong-potong. Dan lalu kita masukkan ke dalam panci rice cookernya. Ini kita akan masukkan ke sini. Setelah itu kita kasih minyak ya. Sedikit saja secukupnya. Lalu kita kasih cabai. Cabai kita potong cabainya. Seperti ini. Dua saja sudah cukup. Sudah. Lalu kita kasih air secukupnya. Lalu bumbunya kita pakai Royco. Boleh ditambahin garam secukupnya. Lalu ditutup. Kita masak. Tunggu selama beberapa menit. Saat sedang pengukusan, sesekali kita akan aduk ya, supaya dia matangnya bisa sempurna. Nah, sudah mulai mendidih, kita aduk-aduk, lalu kita diamkan lagi hingga matang. Lalu kita siapkan wadahnya, tempat sayurnya. Nah, sudah dia keluar asap-asap begini, itu tandanya sudah selesai memasak. Nah, kita buka ya, mendidih, sudah mendidih kan dengan sempurna ya, dia mendidih. Ini sudah matang ya, sudah bisa dimakan. Jadi hasil masakannya sangat mudah kan, sangat sederhana, simple, dan rasanya juga pasti enak banget. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa like and subscribe channel saya untuk melihat video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.